Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di channel aku Misteri Awakin Live Diary Intana. Sebelum kalian menonton dan menyimak video aku guys, jangan lupa dibantu subscribe dulu ya, diklik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari aku guys. Jangan lupa juga di like, share, and comment jika menurut kalian video aku ini sangat bermanfaat ya, khususnya untuk kalian-kalian yang senang banget dengan game Awakin ini. Oke guys, jangan lupa jika ingin berkomentar, berkomentarlah yang sopan, yang bijak menurut standar pedoman komunitas YouTube guys. Karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah cermin dari diri kalian masing-masing. Oke guys, langsung saja. Oke guys, sekarang adalah hari ketiga untuk kita ke Akademi Quasar ya. Oke. Mari kita jumpai LKWD-nya. Anda perlu mengetahui sejumlah hal sebelum terbang keluar angkasa. Hari ini saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Saat sedang berada di luar pesawat antariksa, seperti apakah luar angkasa, panas dan berisik, dingin dan sunyi? Oke, kita pilih saja dingin dan sunyi. Bagus, kamu memperoleh 5 kredit hari ini, kembalilah lagi besok. Oke, kita sudah mendapatkan 15 kredit dengan yang kemarin ya. Oke. Untuk hari ini kita belanja dulu ya. Oke. Kita temui ya ke WD Awa dekat sini. Oke. Selamat datang manusia. Lihat semua item yang ada kapan saya dengan mengetuk lalu pilih kunjungi toko. Oke. Mari kita lihat untuk hari ini kita coba beli paket roket ya. Oke, ini ada 10 kredit ya. Ini paket roket ya, sudah dikirim dengan LKWD Alpha untuk cowok dan cewek. Oke. Ini adalah hari ketiga, sudah selesai. Mari kita sapa-sapa yang berada di sini, siapa saja. Oke. Selain aku ada LKWD Ava, LKWD Kristina, LKWD Zedlana, Andri BFG, Excellent Lina, Yan Case, ini siapa tanpa nama ini? Ozara Warriors, Sahania Maharani, Disti Sandy Chicks, Tiana Alicia, Hamirara. Oke, salam kenal untuk kalian. Oke. Ini adalah pusat data holographic kosmos. Ramai banget. Oke, demikianlah video dari aku menjelajah luar angkasa hari ketiga. Terima kasih. Bye bye. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari aku. Oke, assalamualaikum.